Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Masjid LDII Desa Tanjung Balai Karimun turut mengadakan ibadah kurban. Sekedar info, yang nantinya kami akan melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Oke, kita lihat langsung hewan kurbannya. Ikuti yang satu ini. Ini sapi yang pertama. Lalu ini sapi yang kedua. Dan ini sapi yang ketiga. Jadi total ada 3 ekor sapi. Kemudian kita bisa lihat kambing juga akan dipotong, akan sembelih nantinya. Ya oke, para pemirsa semua, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan pelaksanaan pemotongan hewan kurban nantinya akan berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Amin. Nah, ini adalah kambing putih karena warna kulit dia putih. Ya, bisa kita lihat di depan saya itu adalah lokasi di depan Masjid LDII Desa Tanjung Balai Karimun, yang nantinya di lokasi tersebut kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Oke, nantinya daging pemotongan hewan kurban akan kita bagi-bagikan, yang diutamakan yaitu masyarakat di sekitar Masjid LDII, dan sebagian daging kurbannya nanti juga akan dibuat untuk masak-masak yang dimasak oleh ibu-ibu untuk makan bersama jamaah dalam menjalin kerukunan dan kekompakan dalam jamaah. Nah, ini adalah anak-anak jamaah yang turut hadir. Assalamualaikum. Para bapak-bapak jamaah LDII sedang mempersiapkan tempat pemotongan hewan kurban. Meja panjang yang sudah disiapkan untuk
meja prasmanan dalam penyajian makan bersama nanti. Yang bisa kita lihat di situ, nah, ini adalah tempat untuk menggantung dalam pelaksanaan menguliti daging kambing yang telah dipotong nanti. Soalnya pindahkan ini, mas, pindahkan ini, mas. Jam, aku bilang ini jam. Ya, pindahkan. Kemana, Pak? Mana? Atau itu pun di sana. Kami kursi buat turun kami. Jamaah yang nantinya akan beramal soleh membantu dalam masak-masak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapkan tenaganya, Bu, ya. Oke. Masak-masak yang enak, Bu, ya. Aman dalam. Oke. Rombongan dari Singapura, negara tetangga, telah datang mengunjungi Masjid LDII. Assalamualaikum Kak Azi. Kak Azi. Assalamualaikum. Sudah sampai di masjid kami LDII. Siapa? Suaminya apa? Suaminya apa? Ah, iya. Lama tak jumpa, eh. Tahun berapa terakhir tuh, eh? Tahun berapa terakhir kita jumpa? Tahun berapa? Dah lama, eh. Tak ada catatan deh. Oh, assalamualaikum, Bang. Ya. Assalamualaikum, Pak. Itu ada IPA. Para ibu-ibu yang nantinya akan beramal soleh membantu dalam masak, dalam menghidangkan makan-makan bersama. Assalamualaikum, Bu Rati. Siap, Bu? Insya Allah. Kue kita, risol. Ini untuk sarapan pagi. Ini apa, Bu? Kulit serundeng. Kulit serundeng. Ini puding, ya. Kemudian ini risol. Oke. Okay. Ini ada juga para pemuda jamaah. Aku. Assalamualaikum. Apa nih, Aji, ya? Aji. Nah, ini siapa? Nizam. Nizam, eh? Fauzi. Fauzi. Wildan. Ini Hadid. Ini enak. Oke, jangan lupa, ya. Iya. Ini jambretnya yang kentung. Ah, ini mubalek kita nih. Ini adalah ustaz kita walaupun masih muda. Nah, insyaallah ilmunya ya lumayan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini juga satu lagi mubalek kita nih. Assalamualaikum, Mas. Namanya siapa, Mas? Edo. Edo. Oke, siap untuk amal soleh membantu kelancaran pemotongan hewan kurban, Mas, ya? Siap. Oke, sip. Ini juga satu lagi. Apa nih, apa? Mau balik campur artis juga nih. Pandai-pandai nyanyi juga main kita. Apa nih, apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama saya Muhammad Kafi Miftahul Fatah. Oke. Siap, ya, untuk bantu kita. Siap. Dalam pemotongan hewan kurban. Oke. Siap. Nah, di ujung sana tuh bisa kita lihat para mudi-mudinya juga sudah bersiap untuk membantu. Dari
bahaya ini biar enggak nyerok. Awak mencret. Ini jangan sampai gerak, Pak ya. Berdua lah. Ini maksudnya jangan sampai nutup sini ya. Soal nutup nanti enggak saya enggak bisa. Allahu Akbar. Awas Farel. Farel jangan gitu. Tahan. Kalau enggak diikat enggak bisa nih. Iya. Talinya nyangkut itu sakit. Jadi talinya nahan. Untuk udah biasa gajah pun boleh. Ya ora apa-apa lah sendi. Turun gerak nih. Jangan lepas ya. Jangan. Sesi pengulitan daging sapi yang sudah dipotong tadi. Ini merah dia ini. Anu nih kulitnya rata kanggo kayak kok. Enggak kan jowo. Nah, ini Bang Yadi kita nih sedang menguliti kulit sapi. Tapi dijual dulu. Mentahnya aja. Oh, sini juga. Mas sama sekali bantu tanah dulu mas, itu apa udah bertiga nanti kalau itu gak biarin semua. Nah ini Pak Romi gitu sedang menguliti. Ya.
itu bisa kita lihat Pak Haji gitu, Pak Haji Jumat. Ini Bang Man kita nih, Pak Usman, sedang menuliskan nama pengkurban. Ibu-ibunya sudah berkumpul di suatu tempat untuk bantu motong-motong daging kurban. Kalian ambil tempat deh.